Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya, Muji AMD. Pada video kali ini, saya akan membuatkan tutorial untuk menabung uang atau setor tunai di ATM BCA. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Di sini saya sudah menyiapkan uang dan kartu ATM-nya ya. Yang pertama, kita langsung saja masukkan kartu ATM-nya. Ingat ya, untuk memasukkan kartu ATM yang seperti kartu atau chip ini tampak atas dan paling depan. Seperti ini ya. Kita masukkan kartu ATM-nya. Terus silakan masukkan PIN Anda. Kita masukkan PIN di sini ya. Kita masukkan PIN 6 digit. Kita langsung saja masukkan kartu ATM-nya. PIN ATM ya. Setelah memasukkan kartu ATM, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada pilihannya setoran tunai atau penarikan tunai di bawahnya ya. Di sini kita pilih setoran tunai. Kita langsung klik saja setoran tunai. Nah, maka tempat uangnya akan langsung terbuka. Di sini saya sudah menyiapkan uangnya ya. Di sini ada uang 50-an dan 100.000. Jika teman-teman baru pertama kali, mungkin teman-teman bisa mencobanya sedikit dulu ya, biar enak mencobanya. Nah, di sini saya akan menyontohkan dua lembar dengan uang yang berbeda ya. Uangnya tidak apa terbalik, asalkan jangan terlipat ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Saya masukkan dulu uangnya, ada 50.000 dan 100.000. Saya masukkan ya, saya coba di sini. Seperti ini, terserah saja ya. Entah sebagaimana, saya masukkan seperti ini saja. Kita masukkan. Nah teman-teman, ini ada totalnya kan, ada 50.000 1 dan 100.000 1, maka totalnya 150.000. jika benar, kita pilih setor. Kita klik saja di sini, kita pilih ke rekening Anda atau rekening kita. Kita klik. Nah teman-teman, maka akan keluar resinya untuk hasil biaya kita menabung. Jika teman-teman sudah selesai melakukan transaksi, bisa klik tidak untuk mengeluarkan kartu ATM. Di sini saya akan lanjut lagi untuk cara setor tunai ya, dengan uang yang lebih banyak. Saya klik ya. Lalu kita masukkan PIN lagi di sini. Kita klik setoran tunai. Nah, teman-teman, di sini saya akan masukkan uang lebih banyak. Alangkah baiknya teman-teman sebelum menabung uang, lebih baik kita hitung dulu uangnya ada berapa. Di sini uang saya tersisa sekitar 950.000 ya. Saya masukkan saja uangnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah teman-teman, benar kan totalnya ada 950.000. jika sudah benar, kita klik setor.
di sini ya, kita klik saja store. Kita pilih ke rekening Anda. Kita bisa mengklik di tombol sini maupun di layar juga bisa ya. Kita klik di sini, saya akan mengklik di layar. Nah, bisa juga kan? Kita ambil dulu teman-teman, resinya sudah keluar. Nah, ini adalah resinya. Apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Jika teman-teman sudah selesai transaksinya, kita bisa klik tidak di sini ya. Lalu kita ambil kartu ATM-nya di sini. Nah, teman-teman, ini adalah cara setor tunai atau menabung uang di ATM BCA. Sangat mudah kan teman-teman? Semoga video ini bermanfaat ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.